kata dia baik. Dia bagi tanah pada saya, belum lagi dia bagi. Dia bagi share, dia pun tak bagi. Dia mau bagi datuk, saya sudah banyak datuk sudah dapat. Tapi saya sokong kerana dia bersih. Dia jaga Cina, dia jaga Melayu, dia jaga India. Dia jaga kepentingan Islam, kepentingan agama-agama lain. Apa-apa saya tak boleh sokong dia? Ini orang Melayu 230 orang ini Samseng, bukan wakil orang Melayu dan Islam. You tengok dia. Dia kalau ikut protokol Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya apa ketua pembangkang saja. Masuk lokap, keluar lokap, masuk jail, keluar jail. Cilaka punya orang. Bukan celaka kalau gitu. You ingat apa ini negeri punya? Bapak punya negeri ya? You suka, you jaga. You tak suka, tendang masuk jail. Aku bagi. Ini politik siaran tau lah. Siarannya politik, pandi-kuti punya politik. Tapi walaupun dia ketua menteri, dia tengok saya, dia tahu saya ada lagi program, dia tak kira protokol. Dia kata ini sahabat perjuangan. Satu perjuangan. Okey, dia kata, Anwar, you cakap dulu, nanti saya sambung. Ini dia, kita punya kawan baik kita. You ingat UMNO punya ketua menteri ini macam ke? Hei, yo. Tak ada. Jadi, saudara, apa isu dia? Sudah ada dengar. Negeri ini, negeri kita. Kita kena ingat ini. Saya tak mau bohong. Buat ini kawan baik ni, Anthony Locke ada. Dia tahu saya punya pendirian. Xavier pun ada sini. K7. Mereka tahu. Saya Melayu. Saya tak mau bohong. Ini orang Cina ramai. Oh, Anwar dia tak mau jaga Melayu. No. Saya mau jaga Melayu. Saya tahu banyak orang Melayu miskin. Saya tahu ada 2-3 Melayu atas punya UMNO punya ketua. Kaya. Dan saya mau orang-orang Melayu miskin ini saya jaga. Saya mau Pakatan Rakyat tahu. Orang Melayu di kampung-kampung ini walaupun merdeka. Udah 50-60 tahun masih susah. Saya tahu dulu orang Melayu kalau masuk universiti. Tunku Abdul Perdana Menteri. Minyak tak ada. Kelapa sawit tak ada. Tapi dia masuk universiti dia tak ada pening kepala, tak ada utang. Sekarang Cina pun susah, Melayu pun susah, India pun susah. Masuk universiti semua hutang, PTPTN. Boleh tanya apa masa kena bayar? Dia kata bolui. Saya tahu kian lah ni. Pening tu kian. Ya, dia duit tak ada. Tapi panda boleh beli. Boleh pinjam. Berlian boleh beli. Sana sini belanja bukan main tinggi. Jalan-jalan. Sudah tak boleh. Saya mau sebut di sini. Walaupun saya kata saya mau jaga Melayu. Memang saya tak mau bohong. Nanti orang kata, oh Anwar cakap depan Cina tak mau. No. Saya apa juga cara mau tolong orang Melayu susah. Saya akan tolong. Tetapi saya mau tahu juga. Saya kalau mau pimpin rakyat Malaysia. Saya mau jaga anak Melayu. Saya mesti jaga anak Cina. Anak India, anak Dayak, macam anak saya, baru saya boleh pimpin ini negara. Ini bukan saya tak jaga. India, dia kata, yerei, porah. Cina, ini pendatang. Apalagi Cina mau. Itu pun ada Cina masih sokong BN, tak ada malu punya Cina. If they don't respect you, simple. If I don't respect you, I don't deserve the respect. Why do I respect Guan Eng as a chief minister, as our leader in Penang? Sebab dia respect semua. Ada imam, ada satu tok guru di kampung saya Matampau. Itu tok guru cakap cik, oh dia panggil ini tok guru pandai, dia pergi dengar. Dia respect tu tok guru. Tok guru balik kampung dia kata, ini ketua menteri. Respect saya. Dia bukan Islam. Dia Cina. Tapi dia hormat saya. Oleh itu, saya hormat dia. Ini Perdana Menteri kata, Cina apa lagi lu mau? Ada Menteri kata, ini Cina pendatang. Itu pun hidup BN. Bodohnya Cina.
Ya. Saya. Saya sebab berani cakap macam ni dia orang bagi mamang sejen lagi tau celaka. Tapi saya syukur, terima kasih Tuhan Allah, saya tak takut. Sebab kalau orang macam saya, macam Guan Eng, macam Kisiang dulu Karpal, hero kita, kalau orang-orang ini tak berani cakap, berani, siapa lagi mau cakap? Ini negeri dia lagi kacau. Sebab itu saudara, kalau pemimpin BN tak hormat you, Cina kah, Melayu miskin kah, India, saya rayu tuan-tuan, puan-puan, 31 Mei ini kita tolak BN dan sokong DAP sebagai calon kita.